Hey, hari ini kita akan berangkat ke salah satu tempat, yaitu tempat wisata yang sangat luar biasa di Lombok. Kita ngapain sih di Lombok? Pastinya sih ada acara di sana. Buat teman-teman mari. Nih kali ke berapa ya gue berada di Lombok? Gue sabar banget gue pengen ke Lombok. Ngapain bang? Ya berenang lah, sono ngeliatin ubur-ubur. Seru-seruan di sono ya kita ya. Lihat di style baru gue nih. Style Bini. Nanti pokoknya seru-seruan kita sono ya kan. Siap. Ya, ini kali keberapa lu ke Lombok? Belum pernah bang. Nah makanya itu Lombok tuh seru, pantainya bagus. Oh bagus. Lebih bagus daripada Bali. Bali, pokoknya bagus banget ini ya. Ya kan. Okay. Top pokoknya di Lombok. Wajib dikunjungi. Mantap. Lombok tuh kayak gini bang. Itu tonjok. Itu tonjok. Lombok bukan buatnya buat gerbang bang. Bukan, itu gembok. Lombok itu bukannya buat ini ya. Wah apa itu? Keong, itu keong. 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 Oke, ikutin terus ya siap. Perjalanannya. Ini nama kontennya adalah Abel Traveling. Disingkat Abel Traveling. Oke, konten baru nih. Oke. Hai kawan, tolong jaga kami. Kami kan jaga. Mana bang? Jombang, Jawa Barat. Lombok bang? Iya Lombok. Kayaknya udah nyampe. Kayak perbedaan kita 1 jam ya ternyata ya di sini ya. Iya. Di sana kok kayak apa tuh? Jetlag gitu. Gak pakai jetpack. Jetlag tuh yang gak cakep ya bang? Jetlag itu. Lombok International Airport no. Lombok. Gokil ya. Okay. Sampai juga akhirnya Lombok setelah kita 2 jam perjalanan langsung sampai di Lombok dan kiranya kita mau ngapain langsung? Kita mau makan. Kita langsung makan. Let's go. Langsung manggung apa makan, Bang? Makan dulu, manggung mah ntar malam. Ah, bisa aja dengkul drop, Mbak. Kita makan dulu. Oke. Okay. Keren banget ya. Pantainya keren banget noh. Oh iya, bagus banget pantainya. Bagus. Wow. Itu warna hijau ya lautnya. Melucui dia sih, melucui dia. Oke. Lomba Mandalika toh. Mandalika. Mandalika. Asik ya? Enjoy ya? Asik. Iya kan? Kita mana Mandalika ya? Mandalika. Bohong banget Mandalika. Abang mau balap gak bang? Enggak, gue gak suka balap. Enggak? Udah bule. Ciri khasnya Lombok lagi. Ciri khas Lombok itu ada tempat asbak rokok itu keren banget berarti. Estetik tuh bang ya? Estetik berarti bang ya? Oh ini ya. Oke bang, cepat. Sangar banget boy, angin pantainya Lombok sangat. Menikmati suasana. Nanti kita ke pantai dulu kan. Ayo kita makan dulu, habis itu ke pantai. Oke. Oke, siap. Bule mulu capek ya. Sebelah kita tadi ada bule. Cuman gua pengen ngomong kan, udah gua. Emang gak enak ya kan. Takutnya skill abang kelihatan. Iya. Ini apa? Bule patan. Iya, excuse me gitu. Ini hotel, ini pantai. Wih, bagus. Wih, keren enggak? Ya. Keren itu, Bro. Keren itu, Bang. Nih, boleh tahu siapa namanya nih? Beli siapa namanya ini? Saya Ahmad.
dipanggil beli apa gimana nih? Enggak, kalau di sini. Kalau di sini apa? Beda, Bang. Beda. Kalau di sini belok, belok, belok. Kakak. Oh, boleh langsung enggak sebut namanya aja. Siapa tuh? Man. Man. Ada panggilan ini enggak, panggilan asik gitu kalau misalkan di sini? Tidak ada. Enggak ada. Ya. Takut yang di YouTube saya YouTube. Bali ada ini apa Lembah ada pembensin. Ada pembensin ya. Modern Mbak Lembah. Modern. Ada Indomaret juga. Oh keren. Tuh semangka dong, kita makan semangka dulu lah. Gimana beli? Ya kita beli semangka satu dulu. Wih. Kita makan semangka. Kita makan semangka Lombok. Gimana semangka rasanya Lombok. Semangka Lombok itu lah. Ya kan. Kecil-kecil lah. Ya lang gede lah. Ya, gede ya. Mang Aman. Oh iya, ini kecil. Kecil lah Mang Aman itu. Siap. Carilah kita ya. Makan semangka. Semangka. Pulang-pulang mau cer kita. Hai. Segar. Semangka Lombok dulu kita ya kan. Semangka Lombok. Gimana semangka dari Lombok? Kita langsung turun ke bawah. Kita coba dulu semangka dari Lombok. Nah, manis-manis ya. Iya. Ini juga berapa harga ini? Gula, enggak lah. 10.000 ini. Ih, mahal banget ya, Mas Abang. Kali lah. Belah dulu, mana? Adik. Kita mau nyobain. Semangka di Lombok. Kembali. 60. Kita cobain dulu dong. Semangkanya nih. Asli dari Lombok ini ya. Iya kan? Sila dari Lombok ini. Ya, awak tarik tapi. Kita cobain ya. Semangka dari Lombok itu gimana sih? Rasanya. Apakah kita makan terus pedas? Tidak mungkin. Udahlah, tidak mungkin. Yang manis jelas. Pasti manis ini jelas. Yang kan semuanya plastik ya. Wah, pi, Pak. Udah lebih. Sama. Udah lebih. Allahu Akbar, Bi. Oke, kita bismillahirrahmanirrahim, kita buka dulu. Wey! Manis, Kak. Manis, Kak. Manis Bang. Manis, Bang. Manis, Bang. Manis, Bang. Yes banget nih, Boy. Sumpah enak banget sih. Beda banget sama semangka-semangka di luar daerah sana. Ini kayak ada santannya gitu. Itu enak banget. Let's go kita. Langsung aja kita. Udah lah. Renjani mana tadi, Mas? Renjani. Kanan. Ya, kanan. Kalau yang kiri, Bang? Gunung Salak. Gunung Salak. Nanya mulu. Nanya udah tahu kita di Lombok, kita tanyanya kan sama Mas Amang ini. Salam pondok. Itu di mana, Mang? Gunung apa, Mang? Kalau sebelah sana tadi? Kidul. Nah, Gunung Kidul. Bukan, gunung apa? Enggak ada namanya. Oh, enggak ada nama itu, gunung. Yeah. Mari kita sebut nama itu, gunungnya kita kasih nama. Gunung Amang. Gunung Amang. Nama gua Amang kan? Gunung Amang, berarti sekarang udah punya gunung lu. Sombong lu, langsung sombong. Keren nih gunungnya. Lu nama itu, Mang? Bagus banget gitu, Mang. Masa enggak ada nama tuh, Mang? Enggak ada nama. Kok nggak ada nama ya? Nggak ada. Keren, bisa keren. Gitu ya? Ya? Mungkin orang capek kali ngasih nama. Terlalu banyak gunung di sini. Iya, kebanyakan gunungnya. Hai kawan, tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Hai kawan. Ini buat diapain, Bu? Yang mana? Ini ya. Buat tiket tuh. Coba yang keruk, Bu. Saya mau lihat. Iya, sebentar. Oh, keren banget. Oh, gitu. Iya. Oh. Ini satu hari bisa jadi berapa meter? 2 bulan baru jadi. Oh, 2 bulan? Iya. 2 bulan kain ini baru jadi? Iya. 2 bulan baru jadi bro kainnya. Berapa jam ibu kayak gini? Mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5. Duduk aja. Ada istirahat. Istirahatnya ada kan? Keren. 2 bulan
Pekerjaannya bang? Buat jadi kain 2 bulan. Itu tangannya pegel gak sih bang? Enggak. Terus udah terlatih dia. Oh iya. Bagus loh. Bagus. Hari ini kita akan ke pantai Lombok. Is. Hari ini kita akan ke pantai Lombok. Gimana sih ke pantai Lombok ya kan? Seru gak sih pantai Lombok? Pastinya seru dong bang. Kayaknya sih pastinya seru sih pantai Lombok. Ya kita let's go. Kita ke pantai Lombok. Ayo. Aduh, pantai Lombok apakah kita ngeliatin mermaid? Mermaid. Nah itu. Mermaid. Hey, tuh. Nah. Ayo. Wih, kita Lombok bro, keren banget boy. Suasananya. Ada kolamnya bang. Iya. Kok ninggal sini ya? Beli. Mas, ada jual minuman gak mas? Aduh, bang, kasir. Israel bro. Anjir bro, anjir bang. Nanti aja kita menikmati suasana ya kan bro. Lombok ini bro. Lombok itu. Wah. Merpati putih hinggap. Oke, gue bersama Pak Sumanto ini. Saman. Bersama Pak Saman ini, gue mau ngedatangin di salah satu di Lombok ada tempat wisata namanya Masjid apa? Masjid Islamic Center. Masjid Islamic Center terbesar di NTB. NTB. Nusa Tenggara Timur ini. Barat ini. Jadi jangan dimarahin dong saya. Saya kan kurang tahu tempatnya. Bukannya kayak marah gitu. Nah, makan saya apa korek sedikit. Oke. Jadi nanti itu kita akan kemana? Ke Masjid Islamic Center. Wes. Pak Suwanto. Tidak Saman. Saman, Pak Saman. Jangan marah-marah. Ya, mukanya takut. Oke. Pak Saman, ya. Ini masjid ini siapa yang bangun pertama kali? Sejak kepemimpinannya Pak TGB. Oh, Pak TGB. Jadi sih mereka lah ini ya. Iya. Aduh, udah enggak sabar nih. Oke, sekarang kita ke sana. Wis. Mantap. Oke. Masjid di sini terbesar ini ya. Ya, kalau bulan puasa salat tarawihnya 1 malam 1 juz. Serius itu yang didatengin imam dari Mesir, Maroko. Luar biasa. Ini Pak Gubernur yang undang 3 imam. Sesudah hari pertama itu kan 10 juz. Yang kedua 10 juz. Ya, 10 juz kan. 10 hari pertama. Ya, 10. Berarti 1 hari. 10. Oh. 1 juz. 1 malam 1 juz. Nah, terus 1 orang itu kan 30 juz. Iya. Jadi 10 juz. Nah, terus yang kedua 20 juz. 30 juz tamatin. Ya. Berarti dalam sebulan itu 30 juz. Iya. Dan yang didatangkan imam-imamnya dari Maroko. Mesir, Maroko, kayak gitu. Keren banget. Ya. Alhamdulillah. Tapi ente puasa kan? Puasa. Alhamdulillah. Tapi kalau salat tarawihnya cari yang cepat-cepat. Kenapa? Lucu terus di orang tua. Oke, pokoknya kita mau ke Masjid Islamic Center di kota apa? Mataram ini. Terbesar di Lombok ini ya? Siap. Oke. Okay. Siap. Tunggu. Aguero. Naik mau itu mobil. Aguero. Wes, naik motor kamu. How are you, man? Hey. Lagi dong. Oh. Aduh, kacau. Hey, kawan. Tolong jaga kami. Kami kan jaga kamu. Nah,
selain di Lombok itu terkenalnya dengan 1000 masjid, kita juga harus datangin yang sangat luar biasa menurut gua. Apa itu bang? Nih, Masjid Istiqlal kan? Masjid Islamic Center. Masjid Islamic Center, nggak tuh ada kubahnya. Ada kubah, di masjid ada kubah. Oh gede banget. Gede banget. Ceritanya katanya orang misalkan gempa, para gempa waktu tahun berapa itu 2018. Ya? 2018 ya? Orang pada naik ke sini. Karena ini kokoh banget, paling kuat. Sebelum gempa kita bisa naik. Karena gempa dia rusak. Nah itu gong. Itu gong terbesar tuh. Selama satu hari ini selain ditemanin sama Pak siapa namanya? Sahman ini. Man. Banyak banget yang saya dapat selain tentang kebudayaannya, selain kulinernya, orang warga-warganya yang sangat luar biasa sekali, dan terakhir ditutup dengan tempat ibadah yang sangat luar biasa sekali di kota Mataram ini. Masjid Islam Center. Luar biasa Bapak ini. Bukannya buat teman-teman, saya saranin kalau pengen liburan, pengen berwisata, nggak usah jauh-jauh. Bukan hanya Bali yang keren sama pantainya, tapi Lombok. Lebih keren banget dengan wisata alam dan kebudayaannya yang sangat luar biasa sekali. Benar ya? Benar. Pokoknya jangan lupa buat teman-teman like, comment, subscribe di channel Ebel Cobra. Mau kemana lagi Ebel? Di Ebel apa namanya? Jalan-jalan. Jangan bukan. Ebel kemarin. Traveling. Ebel Traveling. See you. Okay. Hey, kawan.